Ada orang ajar nak bagi anak kita jadi baik, jadi soleh, after semayang baca Fatihah, sedekah kat dia. Nak sedekah kat dia, apa dia hidup lagi? Ada orang ajar pula nak bagi anak jadi baik, tak nakal, ambil wuduk, air wuduk tu tak ada, bagi anak minum. Lagi nonsense. Sakit anak tu. Mana sandaran kamu? Dan di antara orang yang beriman juga ialah dia sentiasa berkata, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Maksudnya mereka sentiasa berkata, wahai Tuhan, dia sentiasa doa. Apa dia doa? Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhan, berilah kepada kami di kalangan isteri-isteri kami dan zuriat-zuriat kami sebagai orang yang qurrata a'yun, orang yang benar-benar baik, orang-orang yang soleh. Ya, jadi sifat-sifat orang beriman dia tak buat benda-benda tadi, dan akhir sekali Allah Taala kata dia sentiasa berdoa minta kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina, wahai Tuhan, berilah kepada kami isteri-isteri, wazuriyatina dan zuriat-zuriat kami qurrata a'yunin, orang-orang yang menyejukkan mata kami. Mana orang yang baiklah. Ha, kalau kita ada isteri-isteri yang solehah. Ya. Ha, kadang-kadang isteri solehah, kita tak soleh. Ya. Minta dengan Allah Ta'ala. Ya. Anak-anak yang soleh. Zuriat ni mana anak, cuci, cucu, cicit, semualah. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami, yakni diri kami, anak isteri kami, cucu, cicit kami, zuriat-zuriat kami itu, lil muttaqina imama, imam kepada orang-orang yang bertakwa. Mana jadi orang yang hebat. Ya. Ha, jadi Tok Alim ke, jadi orang yang hebat. Jadi tengok, sebab itu saya kira setiap orang yang beriman dia mesti meninggalkan perkara-perkara yang dilarang tadi, 5-6 tadi, ambil daripada sihir sampai kepada ambil daripada syirik sampai kepada saksi palsu. Dia adalah sentiasa juga memohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala jadikan dirinya, isteri-isterinya, anak-anaknya dan zuriat-zuriatnya orang-orang yang soleh, orang menunjukkan matanya. Ini doa yang paling bagus yang kita mesti ucapkan sebagai permohonan kepada Allah supaya menjadikan zuriat kita orang yang baik. Dan tak perlu benda-benda yang lain. Kan? Dalam Quran ada banyak ayat Allah Ta'ala ajar macam mana nak jadikan anak kita anak yang soleh, cucu-cucu kita atau zuriat-zuriat kita orang-orang yang baik. Banyak doa Allah Ta'ala ajar. Dalam ni Allah Ta'ala ajar kita, Rabbana hablana min azwajina wa zuriatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Personally saya hampir dalam setiap waktu solat saya baca doa ini. Kan? Minta diri kita, zuriat-zuriat kita jadi orang baik. Tak nak? Naklah. Saya tak pandai bahasa Arab, ustaz. Ha, minta aku Melayu pun tak apa, ya Allah berilah aku dan anak-anakku, dan isteriku, dan zuriat-zuriatku orang-orang yang menunjukkan mataku. Jadi kami imam kepada orang yang bertakwa. Simple je nak faham. Ayat Quran mana ada susah-susah. Semua simple dan mudah diamalkan. Ya. Ada lagi doa lain dalam surah Ali Imran ayat 38. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Doa Nabi Zakaria. Wahai Tuhan, berilah aku Rabbi habli min ladunka, berilah aku, kepadaku di sisimu zuriyatan thayyibah, zuriat-zuriat yang baik. Ya. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar doa. Itu doa Nabi Zakaria tu. Allah Ta'ala beri kepadanya anak-anak yang menjadi Nabi selepas itu. Ya. Doa Nabi Ibrahim, hok paling ringkas sekali. Seumpama yang Allah Ta'ala sebut dalam surah berapa ya? Surah Saffat. Ya. Rabbi habli minas salihin. Only four words. Berilah kepadaku, wahai Tuhan, orang-orang yang soleh, yakni zuriat-zuriat yang soleh. Ha. Saya dulu tuan-tuan kahwin 7 tahun tak dapat anak. Ha, inilah yang saya amalkan. Ya, minta Allah Ta'ala bagi zuriat, ya Allah berilah aku zuriat dan jadikan zuriat aku anak yang soleh. Ya. Sebab tu saya amat suka dan sentiasa mengamalkan doa-doa yang berkenaan. 3 doa. Ada lagi lah doa-doa daripada hadis-hadis Nabi SAW. Nak minta kepada Allah, jadilah aku dan zuriatku orang-orang yang baik. Siapa tak nak? Kan?
Ada orang ajar nak bagi anak kita jadi baik, jadi soleh, after semayang baca Fatihah, sedekah kat dia. Nak sedekah kat dia, apa dia hidup lagi? Mana sandaran kamu? Ajaran daripada Quran ke? Daripada hadis Nabi ke? Ni baca ayat Quran ni, ya Allah Ta'ala ajar. Kan? Doa, minta zuriat jadi baik. Ya? Ada orang ajar pula nak bagi anak jadi baik, tak nakal, ambil wudu, air wudu tu tak ada, bagi anak minum. Lagi nonsen. Sakit anak tu. Kan? Amalkan doa-doa yang diajak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping kita mendidik mereka menjadi orang yang berguna. Ya. That's it. InsyaAllah Ta'ala.